abang terpaksa lakuin ini sama Nilam. Karena abang tuh benar-benar suka sama Nilam. Walaupun apa yang terjadi, abang tetap pertahanin, abang tetap harus dekat sama Nilam. Biarlah ini kali bisa dan sebagai saksi buat kita berdua. Dan kita akan menyeberangi kali ini untuk menuju harapan kita di masa depan buat bahagia. Iya bang, saya juga suka sama abang. Hidup mati saya serahin sama abang. Biarlah kita seberangi berdua, hidup mati kita berdua. Walaupun ada halangan apapun, saya tetap sayang sama abang. Begitu juga abang, bang. Abang walaupun sampai nyawa taruhannya, tetap abang pertahan. Hidup semati kita akan berdua sama-sama. Iya bang. Dan setelah kita menyeberangi kali Cisadane ini, harapan kita menjadi hidup bahagia buat selamanya, buat masa depan kita, sampai anak cucu nanti. Itulah tujuan kita. Makanya abang lakuin ini, walaupun orang tua Nilam gak setuju sama abang, karena abang orang susah, terpaksa abang bawa, abang culik Nilam, karena abang suka sama Nilam Sari. Iya bang. Ngomong-ngomong, mana tahu ya, biasanya gini hari ini udah ada yang lewat. Oh itu tuh bang, tuh udah mulai kelihatan tuh bang. Oh iya, ayo, ayo. Ayo, ayo. Mungkin bentar lagi sampai kesini. Ayo, bang, hei. Bang, numpang bang. Bentar lagi tuh. Oh iya, bentar lagi tuh bang. Hei, Sugali. Oh Sugala. Rupanya di sini lo ya. Memang lagi gua cari-cari, pasti feeling gua enggak salah. Ini sebenarnya maksud tujuan Bang Sugala ketemu saya ke sini apa mau nyebrang bareng-bareng? Halo? Iya. Ini yang saya maksud. Ketika habis pelamaran, kita diterima sama Tuan Pati. Iya. Betul. Kita datangin bertiga. Tahu-tahu calon istri saya dibawa. Oh, nah. Oh, jadi serupanya Bang Sugala juga suka sama Nilam Sari. Sugali. Iya. Lu pernah ingat pada waktu itu kita berpisah di pinggir Kali Cisadane? Betul Bang, enggak salah. Saya juga masih ingat, Bang. Sampai kita bertemu di pinggir Kali Cisadane ini. Betul Bang. Apabila mana barang yang gua sukai, jangan coba-coba lu, Bang. Begini Bang, emang waktu itu saya berjanji sama Abang. Andai kata Abang punya keinginan, punya tujuan, saya enggak boleh ganggu. Tapi ini kan bang masalah perasaan. Karena perasaan saya suka sama Nilam Sari, begitu juga Nilam Sari perasaannya suka sama saya. Bang Sugala kan tidak tahu menahu. Begitu juga saya. Apa tujuan Bang Sugala? Maksud dan tujuannya saya juga nggak tahu. Sekarang saya baru tahu kalau Bang Sugala juga suka sama Nilam Sari. Sugali. Ya. Datangnya gua ke rumah Tuan Pati. Betul. Memang gua sudah lama mengincar Nilam Sari. Nilam Sari. Ya, bang. Pulang sama abang. Enggak bang. Enggak bisa. Nggak. Lebih baik pulang. Enggak mau saya bang. Nggak. Maaf Bang Sugala. Susah payah saya mengambil Nilam Sari dari rumahnya Tuan Patin. Setelah ketemu Bang Sugala, saya harus menyerahkan Nilam Sari kepada abang. Maaf bang. Bukan saya mau ingkar janji masalah perjanjian kia tempo dulu. Ini adalah masalah perasaan hati bang. Tetap saya pertahanin Nilam Sari. Karena saya suka juga sama Nilam Sari. Apa lu gak tahu? Ya. Masalah Nilam Sari udah gua lamar dengan abang-abang gua. Betul. Bang. Masalah lamaran itu kata abang sama Tuan Pati. Tapi anaknya juga menerima. Belum tentu dia juga suka sama Bang Sugala. Sugali. Rupa-rupanya lu mengingkari perjanjian kita di pinggir Kali Cisadane. Ini hari jangan salahin gua kalau sampai terjadi apa-apa di sini. Lebih baik lu mundur serahkan ini Nilam Sari. Maaf bang. Terpaksa di ini hari. Mundur jauh ke belakang, dekat ke depan bang, ibarat mandi udah kepala basah. Terpaksa saya pertahanin ini Nilam Sari, harus berada di tangan saya. Enggak, bagaimana urusannya, ayo, saya lebih bang. Baik lo serahin, daripada gue bikin banjir di Kali Cisadane. Banjir betul. Apa? Banjir darah. Bilang begitu, banjir darah. Bang Belo. Ya. Mohon maaf. Ya. Udah saya bilang, mundur jauh ke belakang, dekat ke depan. Ini lagi perempuan udah ada di tangan saya. Lantas begitu aja saya serahkan, nggak bisa bang. Gue jadi lu mau serahin? Saya pertahanin bang. Lu masih pertahanin? Oh, sampai titik kartu lagi bang. Boleh bang. Mundur juga. Wait.
Wes. Ampun, ampun, coba cek. Coba, coba. Eh, sekali. Wes. Gua bilang gak apa, gua aja kalah, apalagi lu anak. Aduh, mati gua, lu malah kayak merenung belum jadi. Tangannya panas dia. Hah? Tangannya panas. Lu kira marah? Hih. Hei, sudah lihat. Pakai tuh. Memang kagak salah, abah guru. Memuji lu. Iya. Dan juga membanggakan lu. Rupanya ilmu pendapat lu benar-benar bagus. Bang, sebelumnya saya mohon maaf. Bukan maksud saya untuk melanggar aturan ataupun melawan sama yang tua. Kalian lihat pasrah hati bang, saya suka sama Nilam Sari. Biar bagaimanapun caranya tetap setahanin. Tapi tetap gua suka. Saya juga suka. Memang sekiranya lu ini hari nggak mau mundur, ya. Berarti perjanjian di pinggir kali Cisadane kita bongkar di. Boleh bang. Begitu perempuan yang menjadi racun ini harus mati bahaya. Mati juga bareng lah. Sudahlah. Iya Bang Blok. Kita udah ngebunuh dua jiwa. Betul. Kalau memang itu mau ikut buang. Iya iya. Lebih baik kita buang dari sini. Kalau memang kiranya sudah begitu Bang Blok antara Bang Bunar. Saya ikut Bang Blok untuk buron. Kita tinggalkan tanah ini. Ayo. Ya, ya. Ayo. Perjanjian saya di pinggir kali Cisadane sudah diingkari bersama si Sugali. Ya. Nasi sudah menjadi bubur. Ayo, kita berangkat. Ayo. Ayo. Berangkat. Aduh. Sugali. Oh, ya. Maafin Sugali, Ma. Sugali udah banyak salah. Sugali, maafin Bang Sugali yang udah banyak buat salah melu dan juga mak-mak. Ma, sebelum Sugali tutup mata, Sugali mau pesan sama mak, jangan dikubur, kanyutkan aja di kali Cisadane. Mayatnya Sugali bersama Ilam, jangan dikubur Ma, biarkan kali Cisadane ini jadi saksi kita Sugali bersama Nilam Sari hidup lama. Sugali mau kemana itu? Bang, itu bang, emang siapa yang buat abang hingga sampai begini bang? Iya Sugali, abang sampai seperti ini gara-gara perbuatan si Sugali. Karena abang ingkar janji, walaupun dia saudara satu perguruan. Apa yang ingkar janji karena abang suka sama Nilam Sari. Makanya sampai seperti keadaan ini, itu adalah perbuatan Sugala. Maka dari itu abang pesan sama Sugalu dan juga emak, setelah saya tutup mata, jangan dikubur, kanyutkan di kali Cisadane. Biar kali Cisadane menjadi saksi sebagai perbuatan dan juga ingkar janji Sugala antara Sugali. Disinilah akhir dari perjalanan Sugali, Ma. Selamat tinggal, Ma. Sugali!